Halo semuanya, namaku Putri. Hari ini aku mau main auto chess lagi. Video kemarin suaranya kegedean ya. Iya, soalnya udah rendering 8 jam, males ih ngedit lagi. Ya udah, terima aja ya. Oke, ini baru mulai. Aku milih tank random. I have a bad some assembly required. Ini masih random banget, soalnya masih belum ada yang muncul dua piece atau yang satu sinergi. One bullet, three top for the tundra. Nah, ini kita dapat 100 sit-ups. 100 squats. Tux champion. Ini ada dua. Mikir nih. Kayaknya pengen bikin ergesis. Make it two. I've heard the chakra. I mean magic ends here. Who do voodoo? I do! Ini ada tabu Witcher, dua pieces. Canvas, launch Mark 11 armor. Sampai tahap ini aku masih belum tahu mau bikin apa, soalnya masih belum ada yang pas dapatnya. Bener-bener sengasal itu. Tapi ini aku fokus di feather kayaknya, karena tabu Witcher-nya udah dua piece, terus ada beast juga. Nature will always protect us. Kita lihat aja nanti dapatnya piece yang mana lagi. Terus ya, seperti biasa di level 5 atau round 5 ini aku bakal naikin XP biar bisa 5 pieces.
ini kayaknya aku beneran bikin feathered beast deh. Lihat druidnya udah dapet 3, tinggal nunggu Razor Claw. Do not touch the fire of my tail, the essence of my life. Ini karena belum ada yang level 2, aku itemnya aku anggurin dulu sih. Fight first, nap later. Nih, aku rada kekeh bikin Ergesis Ranger di sini. Soalnya dapat yang 2 piece lagi karena aku masih belum dapat banget kan ini mau jadi apa. Padahal tahu gitu beli di satu lagi. Biasa suka berubah pikiran di tengah jalan. Open your third eye and see. Karena Ranger ini naikin attack-nya lumayan banget. Apalagi di season 5 sih. Aku main auto chess sendiri udah dari season 2 atau 3 gitu. Gak tau sih, aku ngerasa cocok aja sama game ini. Gara-gara diajak seseorang. Terus nyobain Chess Rush dan game sejenisnya, aku kurang suka sih, malah suka Auto Chess ini. Walaupun ya seperti yang kalian tahu, ini juga suka ada yang bilang ini tuh auto maintenance. Maintenance-nya sering banget. Kalau di FB banyak banget tuh yang komplain di situ. Udah mah maintenance-nya sering, sekalinya update buset dah sampai berapa giga. Mana kuota aku juga nggak banyak kan. Biasanya kalau kayak gitu aku pasti beli yang paket Bayu. Yang 10 giga sehari atau ya yang 2 giga aja cuman buat update auto chess. Seperti yang ku bilang, aku mainnya itu sebelum tidur dan bangun tidur. Gak tahu ya kenapa. Kayak sebelum tidur kalau belum main gak tenang aja gitu. Nih aku jual aja Ranger-nya biar dapat interest seperti biasa. Kayaknya emang ditakdirkan buat bikin feathered ya. Dari tadi muncul terus soalnya. Aku nggak sering ngocok sih soalnya sayang duit.
naked too. Kenapa nggak ada muka aku di pojok kanan bawah kayak biasanya? Karena laptopku nggak kuat ya buat ngedit hal itu. Lihat, benar-benar kita ditakdirkan buat bikin feather druid beast. Ini baru round 11 loh, udah muncul dia. Item apa yang cocok ya? Aku biasanya sukanya Magicka Crystal sih, tapi lagi gak ada. You can't get caught if you leave no witnesses. Kita naikin levelnya. Walaupun sebenarnya tanggung sih. My fate is sealed with snake venom. Akhirnya kita dapat sinergi 6 feather. Ini druidnya muncul terus. Seneng gak sih? Bisa level 3 bentar lagi. Tapi aku nggak pernah sih bikin feather 9. Menurut aku malah kurang kuat. Jadi ya, aku lebih suka feather-nya tuh 6 aja. Dan kuncinya tuh di sini light blade sih. Druid level 3 tuh biasanya penunjang, tapi kalau sage, si Warpers sage tuh udah level 3. Mantap sih lifestyle-nya. Like Black Knight level 2 aja juga damage-nya suka paling tinggi. Terus feather-nya aku kadang kalau dapat assassin di sinergiin sama assassin juga. Soalnya kan bisnya juga ada assassin nih. Jadi sebenarnya sinerginya tuh 6 feather, 4 bis, 3 assassin. Biasanya itu sih kombinasi yang aku pakai. Kalau 9 feather tuh aku udah pernah coba, tapi nggak pernah menang gitu kalau pakai itu. Atau emang nggak bisa aja kali ya aku nempatinnya. Oh ya, satu lagi druid ya. Karena cepat level 3-nya. Jadi kita tinggal butuh satu pieces lagi nih. Dapat level 3. Kalau di round 15 ini aku suka kebelakangin tanknya. Terus yang range-nya jauh aku kedepanin.
Sama kenapa nggak 6 bis? Gak tahu ya, aku juga belum pernah menang pakai 6 bis. Kalau 6 bis tuh cocoknya sama warlock. Biar dapat life steal juga kan. Tuh, aku dapat Shining Assassin. Bisa aku jual. Kalau Feather aku pakainya 6 ini. Warp Usage, Tabu Witcher, Shining Assassin, Black Knight. Sebenarnya Tabu Witcher kalau belum level 3 emang rada payah sih, cuman dia tank. Ntar lagi round 17. Kalau di round 17 peringkat aku di bawah 4, aku pasti naikin level. Kenapa? Karena pengen aja. Karena biar gak cepet mati aja, cuy. Kalau main ini sih target aku 4 besar aja sih. Nggak muluk-muluk, yang penting dapat XP, bisa naik terus ranknya. Ya minimal 4 besar. Ikut kompetisi juga biasanya ngambilnya 4 besar sih. Aku pernah ikut yang auto chess kemarin. Aku cuma sampai round 3. 6 match. Jago-jago banget sih orang. Dan aku ini mainan hoki-hokian doang. Ternyata ya emang ada yang jago. Make it two. Waktu aku nyoba kompetisi pertama kali kemarin yang se-Indonesia terus ke Southeast terus ke dunia, itu yang seleksi di Indonesia match 1 sama 2 nya cuma bertiga karena banyak yang kedidiskualifikasi gara-gara gak ngerti peraturan. Terus di match kedua itu aku pas-pasan sih 4 besar. Di match ketiga ya ampun, nggak tahu kenapa ketemunya yang king. Aku kan cuma rook gitu kan, nggak pernah nyampe king. Udah jago-jago banget orang. Kita sekarang dapat level 3. Lumayan nih beranak pinak kan dia. Di match ketiga aku yang match round satunya aku peringkat terakhir 8. Di round keduanya peringkat 4. Tapi tetap enggak lolos karena gede-gedean poin. Oh, it's tough being a single parent and a fearless one. Karena strategi yang aku pakai ini enggak terlalu kuat juga sih. Tapi ya setidaknya aku nggak
sering kalah banget. Kalau dilihat di profil aku, average place aku kalau nggak salah 4 atau 5 gitu deh. Terus aku lebih suka si Worm ini daripada Wolf karena ada sinergi insectnya juga sekarang. Cuman aku simpen dulu aja karena dia belum level 2. Tiap lawan NPC level round selanjutnya itu aku naik level kalau urutan aku di bawah 4. Kalau level 26, round 26 aku pasti naikin level sampai 9. Ini aku naikin. Lihat tuh anak-anaknya. Aku juga gak suka sih kalau ketemu druid yang level 3 ini, karena bikin nyawa banyak yang melayang. Terus what would Sagi kalau udah level 3 lifesteal-nya. Mantap. Oh, kalau udah addicted sama satu game pasti main itu terus. Pernah tuh main Clash of Clans sampai TH-nya level 9. Terus akunnya hilang. Soalnya gak connect kemanapun, aku berhenti main. Terus ada mainan yang gak penting juga, kayak SimCity. Sekali main itu aku bisa sampai 2 jam dan aku ngerasa itu ngebuang waktu banget. Begitu aku mau UAS, akhirnya aku berhenti main juga, uninstall. Karena kotanya semakin besar, kalau ini ya mainnya sekali aja gitu, kayak mainnya gitu-gitu aja terus. Malah yang gitu-gitu terus aku malah lebih suka. Karena ngerawat tower dan segala macem gitu butuh waktu banyak kan, ngebangun ini, ngebangun itu, belum perang juga. Ya di SimCity juga ada perang BTW, kok kalian gak tahu? Aneh gak sih SimCity ada perang? Nature will always protect us. We work in the shadows to serve the light. Terus kalau aku ngocok itu selalu kalau belakangnya itu minimal 5. Kalau di bawah 5 aku nggak akan ngocok. Untuk interest kali lagi.
That's why aku lebih suka Feathered Assassin. Kadang aku kombinasiin sama Warlock juga kalau ada Dark Spirit. My favorite is yes, with the bear cub. You... The enemy is no more than a mirage. Ini kelengkap di round 6. Aku naikin level. Razor Call-nya udah level 3. Which is good. Kalau kata cowokku, dia tuh kungfu panda. Ya juga sih. Lihat damage-nya gede banget sih kungfu panda itu. Ya di sini aku mau nabung buat naikin ke level 10 karena duit kita kurang banyak banget. Ergesis ini emang kalau udah dapet Ergesis Ranger susah banget buat dikalahin. Aku juga suka pakai Ergesis, terutama di season 5. Season 5 juga Goblin naik banget. Kalau di season 5 Warrior turun. Aku gak pernah pakai Warrior pas season 5 karena selalu kalah. Di season 6 baru tuh menang lagi. Ini Warrior Beast dia bikin. Lemah sih. Warrior di season 5 emang lemah. Karena aku mau nabung, jadi gak aku beli. Dan berharap menang di round 29 ini terus dijual itu assassin-nya. Kalau nggak menang ya udah tinggal dijual. Sekali lagi buat interest.
kalau positioning aku sih prinsipnya yang di depan, yang range yang besar di belakang, itu doang. Blades as sharp as a crescent moon. Ini kalau duitnya cukup biasanya aku naikin level, tapi karena duitnya nggak cukup kita tahan dulu aja ya, karena emang nggak cukup duitnya. Mau gimana lagi, terus karena udah nyawanya tinggal sedikit, magical crystalnya combine aja. Ini Goblin level 3 nya banyak. Karena aku ngerasa nyawa aku masih cukup, kita tunggu next round buat naikin level. Semoga masih cukup. Seer said, my fate is sealed with snake venom. My creed is to assassinate. Baru nih aku naikin. Spirit
Dark Spirit emang. Venom, Venom. When do I get a movie deal? Aku juga gak tau, kadang suka error gitu. Aneh banget ya. Karena ada Dark Spirit, bisa aku kalau misalnya cari. Karena area dia gede banget. Ya, yang kedua not bad lah.